Oke, udah semangat 45, siap nugas lagi. Wow, maaf, stop dulu. Dilarang bawa snack kalau mau masuk. Tolong perhatiin. Dia kok boleh lewat, Pak? Bawa snack sekarang tuh. Maaf ya, Mbak, aturannya sudah begitu. Lah dia malah bawa troli belanja tuh. Tolong taruh snacknya di sini. Terserah Bapak aja. Nih, ambil. Yah, pakai ngeyel lagi. Biar aman kok, susah bener. Oke, selanjutnya siapa? Boarding pass ya. Udah sesuai kok. Coba saya cek lagi. Oke, sudah. Mat piknik ya. Wow, cantiknya. Halo semuanya. Permisi, saya harus buru-buru nih. Ini boarding pass-nya. Heh, ngapain sih kamu jelalatan gitu? Awas aja ya kalau main mata. Aduh, maaf kak. Tadi tuh nggak sengaja. Nggak sopan. Loh, kok kelihatan aneh? Waduh, bokongku kendor sebelah. Ah, nggak ada yang lihat kan? Duduk di sini aja deh. Wow, siapa tuh? Bukan Oplas kan? Hai, boleh duduk di sini nggak? Kamu lagi ngapain sih? Cuma ngambil snack kok, tau nggak? Wah, kamu pasti bakal kaget. Aku juga bawa snack buat ntar di pesawat. Wah, ternyata kita sama-sama kreatif. Tulangku udah mau patah nih. Kok pada males-malesan gitu? Oh, ada telepon. Saya angkat dulu ya, kalian terusin aja. Sip, orangnya udah pergi tuh. Ngemil dulu yuk. Laper parah. Pengen langsung ku abisin deh. Mantap, enak banget. Coklat terlezat sepanjang masa. Wow, belum makan berapa hari tuh. Waduh, Pak Pelatih udah balik. Buru, kita harus pura-pura latihan. Kok mukanya belepotan? Yang bener aja. Langgaran! Stop! Stop sekarang juga! Snacknya diumpetin di mana? Aha! Kamu! Kasihin coklatnya! Tahu aturannya kan? Jangan coba-coba ngibul. Giliranmu. Nah, bagus. Taat aturan nih. Kamu aman. Tapi tetap saya awasin loh. Jangan sedih sama sneakersmu. Nih, masih banyak. Bukan cuma gambar loh, tapi emang permen beneran. Wow, jawarannya ngumpetin snack nih. Iya dong, keren kan? Halo, ini paspornya. Bagus, saya periksa dulu nggak apa-apa kan? Bentar aja kok, buat scan makanan. Keluarin dong, udah kedeteksi kok. Nah, kan bener? Masih berani bawa snack juga. Saya cek sekali lagi ya. Pengen banget saya makan di dalam nih. Maaf banget, harus saya sita. Semua snack dan coklatnya juga saya sita. Yang ini juga. Ya udah, ambil. Ini paspornya. Mat piknik ya. Halo, ini paspor saya. Oh, ya ampun. Kamu beneran cantik. Jangan banyak berdiri ya. Silahkan masuk. Duduk di sini aja deh. Ada yang lihat nggak? Oke, keluarin dulu snacknya. Minuman sih sebenarnya. Untung kepikiran bawa soda. Gak akan haus lagi deh. Lagian, mana ada yang tahu. Bolanya lucu, ih. Ya gitu deh. Beneran loh, trikmu brilian. Ini punya aku. Kalau aku pakai boneka kucing. Kayak mainan ya, tapi isinya soda. Wah, keren abis. Jenius parah kamu tuh.
Cheers! Wow, acaranya mantul juga. Oke, pada meleng nih, jadi pengen ngemil. Croissant dari mana tuh? Ya kan lapar, belum makan dari pagi nih. Waduh, harus kumpetin. Usap bedaknya di sini. Bentar deh. Yang ini gimana? Sip, boleh juga. Kalian lagi ngapain sih? Apaan tuh? Remahan? Habis makan ya? Berani-beraninya bawa makanan? Kue macam apa ini? Masuk ke tong sampah. Kalau kamu, ngumpetin snack juga nggak? Nggak, bagus. Patuhi aturannya ya. Akhirnya pergi juga. Aku kan juga lapar akut. Kamu makan eyeshadow? Nggak banget. Santuy, bukan make up kok. Lihat nih. Ambil permen kotak kayak gini, jangan lupa buang bungkusnya. Selanjutnya gampang kok, tinggal dibentuk pakai tangan sampai bulat sempurna. Jadinya kayak gini. Nah, kalau udah tinggal digepengin aja. Ambil palet make up-nya dan kosongin isinya. Pas banget nih dimasukin ke celah-celahnya. Isiin semua sampai penuh. Kan, itu bukan make up beneran. Cobain aja. Makasih. Enak banget. Oke, cek dulu lokerku deh. Mana ya permen yang tadi kuumpetin? Semua aman kan? Asik, saatnya makan permen karet. Bagi dikit dong. Minta, please. Aduh, baru juga buka bentar. Nih, ambil. Semuanya kebagian kok. Yah, kok tinggal seiprit? Mana cukup? Harusnya kuumpetin biar nggak ada yang minta. Wah iya, aku punya ide. Oke, ambil permen karetnya, tarik dikit, terus potong. Segini cukup. Hoodie-nya jangan lupa. Pakai lem fondan buat tahap ngerekatin. Olesin secukupnya ke hoodie, ngebentuk pola. Beres. Tempel permen karetnya di atas lem. Sip. Hoodie-ku jadi unyu. Ada yang lihat? Aman. Saatnya nikmatin mahakaryaku. Mana ada yang ngeh kalau aku punya permen? Biar nggak ada yang celamitan. Ups. Saya lihat loh, benda yang kamu umpetin. Boleh minta dikit nggak? Boleh. Silakan, Pak. Mantap, makasih. Rasa favoritku nih. Wah, hampir aja. Kirain bakal dihukum. Untung masih sisa banyak. Peragaannya mewah banget ya. Ada aturan main ya, Nona. Gak boleh ada snack. Oke, paham kok. Termasuk coklat juga. Makanan gak mutu. Kalau mau snack, makan seledri aja. Lezat. Plus nyehatin. Makan yang banyak ya. Patuhi aturan ya. Gak keren banget. Ngemil kok seledri? Tenang aja sih. Aku punya solusinya kok. Aku udah bawa Skittles. Nih, cobain juga deh. Udah dijelasin soal coklat loh. Dilarang bawa snack. Semuanya saya sita. Maaf ya, snackmu malah disita. Lihat sepatuku nih. Bukan kaleng-kaleng pastinya. Pakai high heels buat ngumpetin Skittles. Juara. Nih ambil, yang kuning ya. Favoritmu kan? Jauh lebih enak dari seledri lah. Wadaw, aku juga punya ide bagus. Bentar ya. Hah, ya udah, jangan nyesel kalau Skittles-nya habis. Nih lihat, aku balik pakai baju baru. Wah, baju dari Skittles. Cakep abis kan? Waduh, dia balik. Kita ketahuan lagi deh. Pakaian apa nih? Beneran gak nyangka deh. Luar biasa. Hebat. Mahakarya.
Oh iya, bikinan sendiri loh. Sebenarnya sih, enak banget. Punya cara jenius buat ngumpetin snack nggak? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video seru lainnya.